Fira. Di video kali ini akhirnya aku bikin hair care rutin aku. Karena kemarin aku udah sempat bikin, cuman itu keganggu sama Tio yang datang. Jadi ini adalah hair care rutin aku yang beneran. Jadi buat kalian penasaran, stay tune terus. Oke guys, jadi ini aku sudah mengumpulkan perlengkapan rambut aku. Sebenarnya aku udah pernah bikin sebelumnya, cuma itu udah 2 tahun lalu, 2 tahun lebih kayaknya. Ada beberapa yang gak berubah, tapi ada juga yang berubah. Kenapa gak berubah? Karena pastinya aku cocok banget sampai secocok itu, sampai aku gak mau berubah. Oke, pertama dari sampo-nya dulu. Sampo ini udah aku pakai dari aku SMP. Bayangin, aku sekarang udah lulus kuliah, baru lulus. SMP tuh sekitar 10 tahun yang lalu mungkin. Aku pakai sampo ini, gak pernah berubah. Pernah sih berubah beberapa kali. Cuma pasti aku bakal balik lagi dan lagi ke sampo ini. Gak tau kenapa, aku suka banget. Kalau sampo lain tuh kalau gak dia bikin rambut aku ketombean, kalau gak dia bikin rambut aku gatel, atau gak bikin rambut aku keliatan kering, sampo ini tuh gak melakukan itu semua. Oh ya, ini tuh herbal essence. Ini tuh yang moisturizing shampoo for dry and damaged hair. Ini tuh yang orchid and coconut milk, yang warnanya biru, tutupnya hijau. Sebenarnya aku pakai variannya herbal essence yang mana aja aku cocok, cuman karena aku emang rambut kering dan damage, jadi aku pilihnya yang ini. Sampo lain yang aku cocok juga selain samponya herbal, kalau misalnya herbal lagi habis atau lagi susah dicari, biasanya sih aku pakai samponya L'Oreal, cuman seringnya sih pakai sampo ini. Dan buat conditionernya sama, aku juga pakai si herbal essence yang moisturizing conditioner for dry and damaged hair yang orchid and coconut milk, juga sama persis. Kalau buat conditioner aku nggak pernah ada masalah, aku pakai conditioner apapun tuh kayak oke-oke aja di rambut aku, karena kan kalau pakai conditioner cuma di ujung-ujung rambut doang kan, nggak kena ke kulit kepala, jadi nggak ada masalah gitu. Karena sampo tuh kena ke kulit kepala dan seluruh kulit aku, seluruh kulit badan aku, semua dari atas sampai bawah itu sensitif. Jadi salah pakai produk itu bahaya. Itu juga yang bikin aku nggak mungkin traveling nggak bawa sampo. Kalau nggak bawa conditioner nggak apa-apa, karena aku pakai conditioner apa aja bisa. Cuman aku pakai conditioner ini biasanya karena nyamain aja samponya, biar hasil sampo ini lebih maksimal lagi pakai conditioner yang sama. Aku itu kalau sampoan nggak setiap hari, kalau emang mau pergi aja, dan aku nggak setiap hari pergi. Kalaupun aku setiap hari pergi, aku biasanya samponnya 2 hari sekali. Kalaupun poni aku udah lepek tapi aku nggak pengen sampoan, itu aku bakal nyampoin poni aku doang. Nah, setiap sampoan pasti aku selalu pakai conditioner. Tapi aku juga sering banget maskerin rambut biar rambut aku tetap kejaga. Soalnya kan aku sering bolak-balik cat rambut, terus aku nyatok ngeringin rambut, itu kan bikin rambut aku bakal rusak pastinya fix. Jadi aku harus ngejaga pakai masker rambut. Masker rambut yang aku pakai ada 2. Yang pertama, ini tuh Innovative Salon Protector Timeless Care Hair Mask for Dry and Damaged Hair and Repairs. Aku pakai ini masker seminggu 2 kali. Dan aku pakai masker ini juga seminggu 2 kali. Jadi total aku maskeran rambut seminggu itu adalah 4 kali. Cuman diselang-selingin gini. Nah, kalau yang ini tuh adalah Lush. Ini tuh yang Roots. Gak ada bacaan lain. Pokoknya ini aku kemarin beli di Jepang. Kalau ini waktu itu aku dapet dari acaranya ya, si X-nya ini. Tapi kalian kayaknya bisa deh nge-purchase ini di Sosiola kalau gak salah ya. Nah, tapi ini maskernya tuh beda banget. Kalau yang ini maskernya tuh setelah dikeramasin rambutnya. Jadi aku pakai masker ini setelah sampoan, setelah conditioneran, setelah aku pakai sampo ini, aku diemin paling 3 menit di rambut. Udah habis itu aku bilas, nggak usah disampoin lagi. Kalau silas maskerannya ini sebelum kita keramas. Jadi dalam keadaan rambut kering gini, aku pakai ini ke seluruh rambut. Terus aku diemin setengah jam, abis itu kan ntar bakal licin parah tuh karena dia tuh kayak ada minyaknya gitu deh. Pokoknya udah berminyak banget rambutnya. Abis itu langsung kalian sampoin. Dan setelah rambutnya kering, kelihatan banget dan kerasa banget rambutnya jadi halus, glowing, pokoknya bagus banget hasilnya dan gampang diaturnya. Dari 2 masker ini yang paling aku suka sih si Roots ya, karena dia ngefek banget langsung sehari pakai. Kalau ini tuh kayak bikin rambut halus aja, tapi kalau buat glowing sama buat gampang diaturnya ya kurang lah, masih bagusan si Lush. Tapi kalau misalnya kalian pakai Lush ini harus hati-hati, karena dia tuh kayak bikin kulit kepala tuh jadi dingin banget pas diaplikasiin di rambut dan di kulit kepala. Dinginnya parah banget, jadi agak pusing karena terlalu dingin. Jadi harus hati-hati banget dan harus tahan. Nah, udah selesai, rambutnya udah dikeramasin, udah pakai masker nih ceritanya. Pas masih basah, dalam keadaan basah aku bakal pakai ini, hair tonic. Masih yang sama yang selalu aku pakai, ini tuh dari NR, Daily Nourishment for Hair and Scalp. Gak ada penjelasan lain, pokoknya ini hair tonic yang hijau ini yang dijual di mana-mana, gampang kok nyarinya. Dan pas rambut aku 3/4 kering, aku bakal pakein vitamin rambut. Aku pakainya dari sini sampai ke bawah. Jadi jangan pernah pakein vitamin rambut di kulit kepala, karena itu bakal bikin rambutnya cepat berminyak. Jadi pakainya dari sini aja sampai ke
ujung rambut. Sebenarnya sebelum ini aku pakai L'Oreal Extraordinary Oil yang standar, yang warna oranye, yang original punya. Cuman semenjak aku nyobain ini tuh yang L'Oreal Extraordinary Oil Eclat Imperial, pokoknya itu yang rose gitu, edisi rose yang warnanya pink. Aku suka banget ini karena dia ngelembapinnya sama yang standar yang oranye, tapi dia punya wangi khusus. Jadi dia tuh ada wangi bunganya. Wanginya enak banget begitu diaplikasiin ke rambut, rambutnya jadi wangi. Dan kalau misalnya kita keluar nih ya, kena matahari, kena debu, itu wanginya tetap tahan. Biasanya kalau misalnya kita kena matahari atau kena debu, rambutnya bakal jadi bau matahari, bau debu gitu kan. Tapi kalau pakai ini, walaupun kita udah keluar kena matahari dan debu, tetap bakal wangi rambutnya, wangi bunga. Me like it so much. Sayangnya dia belum ada botol kecil yang bisa dibawa-bawa kalau traveling. Jadi semoga L'Oreal mengeluarkan botol kecilnya. Nah, selanjutnya pas rambut aku udah kering, terus aku mau nyatok, aku bakal pakai ini, Tresemme. Ini yang keratin smooth, flat iron smoothing spray. Kalau misalnya aku nggak nyatok, aku nggak bakal pakai ini. Ini cuma aku pakai kalau aku mau nyatok doang. Ini aku semprotin ke seluruh rambutnya sampai basah, tapi nggak bener-bener yang basah banget kayak abis keramas lagi ya. Pokoknya udah kayak kerasa lembab banget. Tunggu beberapa menit sampai udah nyerap, abis itu baru aku catok rambutnya. Gak tahu kenapa aku ngerasa kalau aku lagi gak pakai ini pas catokan, rambut aku tuh lebih cepet balik lurus lagi. Sedangkan kalau aku lagi pakai Tresemme smoothing spray ini, rambut aku tuh jadi lebih tahan lama keritingannya. Nah, terus kalau misalnya hairspray, aku nggak bakal pakai hairspray karena aku kurang suka rambut aku jadi kaku gitu. Aku bakal pakai hairspray kalau misalnya aku emang lagi ngonde rambut aku atau aku butuh rambutnya yang emang kelihatan kaku, kayak misalnya lagi nikahan penting atau lagi kemarin aku wisuda, pokoknya ke acara-acara yang rambutnya harus kelihatan kaku dan nggak boleh gerak sama sekali. Itu aku bakal pakai ini, Tresemme yang Salon Finish Extra Hold Hairspray Face Drying Long Lasting Hold. Ya bener, ini face drying, dia gak kayak lengket gitu abis diaplikasiin ke rambut kita, tapi langsung bikin kaku. Dia ini yang hasilnya bikin kaku ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari hairspray yang bisa dipakai sehari-hari, jangan hairspray ini. Tapi dia tahannya beneran tahan seharian. BTW ini travel size-nya, ada yang full size-nya. Nah terus, ini adalah dry shampoo dari Batiste Instant Hair Refresh Shampooing Express Sense Ale. Ini yang kemarin aku beli di Singapura, yang lambangnya tuh cherry, yang gambarnya tuh cherry dengan warna biru di kalengnya. Aku jarang pakai dry shampoo, cuma semenjak kemarin aku beli di Singapura ini, aku suka pakein di ujung-ujung depan rambut aku doang yang mendekat ke arah poni. Karena di situ aku lebih cepat lepek daripada yang ujung-ujung akar belakang ini. Oke, itu dia hair care rutin aku yang udah aku repurchase berkali-kali. Pastinya ini karena aku udah pakai dari SMP, dan juga ini. Terus si NR juga ini aku udah repurchase berkali-kali dan ini udah tinggal dikit banget botol ini. Sama si heat protectionnya Tresemme, ini juga aku udah repurchase berkali-kali. Yang lainnya aku belum pernah repurchase. Yang lainnya aku masih gonta-ganti, cuman yang sekarang aku pakai itu adalah ini. Semoga video ini membantu kalian dan menjawab kekepoan kalian sama hair care rutin aku, karena banyak banget kalian yang minta hair care rutin aku. Nextnya, abis video ini aku bakal ngeliatin gimana cara aku nge-curl rambut aku biasanya. Jadi video abis ini adalah how I curl my hair. Dan biasanya aku nge-curl rambut itu pakai flat iron, bukan yang bulat. Nanti aku bakal kasih tau triknya, oke? Okay? Sekian video dari aku, semoga kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian tentang video terbaru aku. See you on my next video, bye-bye!